Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspektor Kikem. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan bagikan gimana cara install Kikem untuk Redmi Note 7 ya teman-teman. Seperti apa untuk caranya, simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar nanti kalian semua nggak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Kikem. Oke, langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang pertama, kalian bisa masuk ke dalam pin komentar atau deskripsi video. Karena nanti link Kikem dan config-nya akan saya sediakan di pin komentar atau di deskripsi video. Oke, langsung aja kita klik link Kikem-nya terlebih dahulu. Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Google Chrome. Oke, langsung aja kita klik yang paling atas ini. Kemudian kita skip iklannya, kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai. Oke, kita lanjut lagi untuk langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua, bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar nanti setiap saya upload konten baru, kalian dapat pemberitahuan dari channel ini. Oke, jika sudah, kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga. Untuk langkah yang ketiga, kita install aplikasi Kikem yang sudah berhasil kita download tadi. Kemudian kita tunggu sampai proses penginstalan Kikem-nya selesai. Nah, jika sudah selesai, langsung aja kita buka aplikasi Kikem-nya. Maka tampilan awalnya akan seperti ini, kita bisa klik izinkan semuanya. Oke, ini dia Kikem yang sudah berhasil kita install tadi. Namun di sini kita belum memasang config. Kita lanjut untuk langkah yang keempat atau untuk cara pemasangan config-nya. Untuk cara pemasangan config-nya cukup mudah, kalian bisa klik menu yang ada di atas ini. Kemudian kita klik icon gear, maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam setelan Kikem. Oke, langsung aja kita klik opsi yang paling atas yaitu opsi config. Kemudian kita klik save. Nah, ini bertujuan agar memunculkan folder Kikem ya teman-teman. Oke, jika sudah kemudian kita back, kita masuk ke dalam file manager. Kemudian kita cari folder config yang sudah kita download tadi. Oke, ini dia, kita tanda nama seperti ini, kemudian kita klik salin, lalu kita pindahkan ke folder download MGC8.1, kita klik salin di sini. Oke, jika sudah kita balik lagi ke dalam aplikasi Kikem-nya. Kemudian kita ketuk dua kali di samping tombol shutter seperti ini. Kemudian kalian klik config yang sudah kalian pindahkan tadi ya teman-teman. Maka config-nya sudah berhasil kita pasang ya teman-teman. Dan Kikem-nya sudah siap untuk kita gunakan. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan Kikem dan tutorial lainnya dari channel Inspektor Kikem.